layangan Nagelur ini di Pantai Samas. Layang dari mana, Mas? Palbabang. Ini jenenge naga apa ya, Mas? Naga Putra Ragil. Naga Putra Ragil, Lur. Diameternya selawe sentilan apa ya, Mas? 25 sama 23. 25 atau 23? Berapa keping ini? 105 keping. 100 keping. Keping, Lur. Anyar apa ya, Mas, kepingannya? Oh baru, kepingan baru naga Putra Ragil dari Palbabang, Lur. Naga Putra Ragil. Tapi gayane dhewe, Mas. Iya, baru pertama ini. Baru pertama. Ngenteni biaya piro, Mas? Biaya ya sekitar 300. Menghemat, Lur. Ini biaya 300.000 sudah bisa menjadikan layang-layang naga, Lur. Biaya 300.000 ini. Seperti ini. Bahannya apa ya, Mas? Bahannya sponati. Sponati ya. Bahan sponati. Full sponati ya, Mas? Full. Mantap. Modal 300.000, Lur. Ini full plastik apa, Mas? Plastik. Plastik. Oh iya, kayak. Jadi ini yang depan ini dari plastik, terus yang belakang itu katir ini yang hitam ini adalah dari kain, Lur. Dari kain, mantap. Ayo teman-teman yang ingin membuat layangan naga yang belum punya, untuk dana 300.000 layangan jadi seperti ini. Modal 300.000, Lur. Iki gaya dhewe kabeh po enek sing lek gawe iki, Mas. Gaya dhewe kabeh, Mas. Dhewe kabeh sip. Pirang dino? Sambi-sambi, Mas. Hah? Sambi-sambi. Sambi ya, sambi. Yo. Saselane, Lur. Asline nek digarap terus yo seminggu ora nganti yo, Mas. Rampung yo, tepat yo. Kalau dibuat sendiri enggak disambi-sambi satu minggu jadi nih, Lur. Karena kaca nih. Iki ripate saka apa, Mas? Bola pingpong. Oh, bola pingpong. Mata dari bola pingpong, Lur. Cakep. Kita lihat dari kejauhan, Lur. Uang 300.000 jadi seperti itu, Lur. Kowe awet nogode timbang duite. Oke, Lur, dah dulu terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan tonton video yang lainnya ya, Lur.